perempuan biasa nak jadi tuan puteri. Okay, okay. Biasa macam tu. Jadi tuan puteri. Jadi ada cerita puteri jerijit emas. Bagi yang tak berapa tahu tentang cerita tersebut. Puteri jerijit emas. Jerijit emas. Okay. Tapi saya lebih menarik sekali direpresentasikan dalam satu persembahan Mak Yong. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kita nak bercerita tentang siri jelajah Kijang Emas 2012. Ya, yang antara lain siri jelajah Kijang Emas 2012 ini membawakan persembahan Mak Yong, Puteri Jerijit Emas. Okey, kita ada tetamu kita di studio iaitu saudara Rosnan Rahman, penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan dan juga pembangunan JKKN bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Jelajah tidak masuk fasa seterusnya. Ya, ini program siri Jelajah Kijang Emas 2012 adalah program siri kita menjelajah seluruh Malaysia lah. Jadi untuk tahun ini kita dah ambil sebanyak 6 tempat. Okay. Dan keempat tempat kita dah pun berlalu, dah berlangsung. Dan ini adalah siri jelajah terakhir kita ke Johor Bahru dan juga di Sabah. Baru sebelum ni kita pergi ke Kedah, kita ke Pulau Pinang, ke Selangor, Shah Alam, kita ke Pahang, Pekan Pahang dan juga ini terakhir. Apa yang diberikan kepada peserta yang menyertai siri jelajah Kijang Emas? Apa sendiri Puteri Jerijit Emas? Okey, kalau dalam Mak Yong Puteri Jerijit Emas ini adalah program persembahan dan sekaligus ada bengkel. Bengkel Mak Yong, bengkel tarian Mak Yong, kita buka khusus kepada NGO atau apa badan bukan kerajaan kebudayaan, kumpulan kesenian Jabatan Budaya Kesenian Negara iaitu KKJ, JKKN, negeri-negeri, dan juga kita buka kepada pelajar universiti. Jadi untuk sasaran kita untuk Mak Yong Puteri Jerijit Emas Zon C, kita panggil Zon C, Zon terakhir kita ada ABC. Zon C ni kita pergi ke JB dan juga kita pergi ke Kota Kinabalu. Di JB kita libatkan pelajar dari sekolah seni JB dan juga kumpulan kesenian Jabatan Budaya Kesenian Negara Johor. Jadi dalam masa yang sama dan juga NGO lainlah, NGO kebudayaan untuk bersama-sama belajar tarian Mak Yong selama 3 hari. Selepas tu mereka ni akan terlibat dalam persembahan bersama dengan kumpulan Kijang Emas dari Kelantan. Lokasi di Johor Bahru, Auditorium Jotik. Auditorium Jotik Johor Bahru. Tarikh 16-17 Jun 2012, 8.30 malam. Dan di KK. Di KK pada 22 dan 23 Jun pada pukul 8 malam. Di Auditorium JKKN Sabah. Okay. Bangunan baru cantik lagi ni. Bangunan baru. Bangunan baru. Kita nak rasmikan ni. Jadi bagaimana agaknya selepas empat lokasi yang dilakukan sebelum ini sambutannya dan bagaimana harapannya di Johor dan juga di Kota Kinabalu ini? Keempat-empat tempat tu sambutan sangat baik terutama dari kita tak sangka dari pelajar-pelajar dari universiti, daripada kumpulan-kumpulan NGO dan juga peminat-peminat Mak Yong yang nak tahu Mak Yong lebih dekat. Selalu Mak Yong dipersembahkan di Kuala Lumpur, sedangkan Mak Yong tidak boleh dipersembahkan di Kelantan. Ada faktor-faktor tertentu lah ya. Jadi kita Mak Yong lebih hidup di Kuala Lumpur berbanding dengan negeri lain. Walaupun Mak Yong telah diiktiraf sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2006, tapi masih ada lagi orang ataupun penduduk Malaysia ni, rakyat Malaysia ni masih tak dapat menyaksikan persembahan Mak Yong secara live ataupun mengenali Mak Yong lebih dekat. Ini adalah satu objektif kita untuk bawa kumpulan kesenian Mak Yong ni ke negeri-negeri yang nak lihat lebih dekat lagi. Ada tak yang Giovanni berebut nak dapatkan watak Puteri Jerijit Emas ni? Watak Puteri Jerijit Emas khusus untuk kumpulan kesenian JKKN. Jadi kalau peserta-peserta bengkel, mereka tak boleh nak buat persembahan dalam 3 hari bengkel tu nak berlaku watak utama. Jadi mereka ni kita libatkan sebagai watak-watak inang dan juga watak untuk penari-penari. Saya ambil nenek pendeta lah, kucing hutan. Nenek pendeta boleh. Okey. Dan ada dalam masa 3 hari tu, sebanyak mana sebenarnya boleh dicurahkan? Mungkin dia macam tak cukupnya
Juri KN dah berlatih hari-hari, dia buat kerja diorang. Jadi macam mana pula 3 hari sebelum? Sebenarnya kebanyakan mereka yang terlibat untuk bengkel kita ni adalah pelajar macam di UiTM Shah Alam yang saya pergi Selangor baru ni. Mereka memang pelajar teater, seni persembahan, belajar secara teori tapi praktikalnya tak buat. Jadi ini adalah satu peluang untuk mereka, oh saya dah belajar secara teori tapi secara praktikalnya bila? Ini adalah peluangnya. Jadi bila dapat merasai pengalaman bersama kumpulan makyum profesional, mereka sangat bangga. Lepas tu kita bagi sijil lagi kepada mereka dan jadikan sebagai portfolio untuk mereka di masa depan. Jadi macam sekolah seni Johor. Sekolah seni Johor, mereka belajar secara teori apa itu makyum dan sejarah makyum dan sebagainya. Tapi apabila kumpulan makyum Kijang Mas berada di JB, kita ambil peluang tu bagi kepada mereka untuk sama-sama membuat persembahan dengan kumpulan makyum Kijang Mas. Dalam walaupun 3 hari, mereka dapat berkenaan dengan tarian, sejarah makyum, musik makyum dan juga falsafah di sebalik persembahan makyum. Okey, baik. Kita dapat lebih banyak info tentang makyum. Okey, kalau nak dapat info pasal makyum, kita ada di website kita www.jkkn.com.my pun ada website kita berkenaan makyum. Di Jabatan Warisan pun ada, Jabatan Warisan Negara kita ada. Jadi makyum, maklumat di internet banyak pasal makyum. Jadi kepada mereka peminat yang nak tahu lebih dalam, nak tahu lebih dekat persembahan makyum ni, boleh datang tengok persembahan percuma. Okey, tapi yang terakhir persembahannya bakal dilakukan di Kota Kinabalu nanti pada Jun, pada 22 dan 23 Jun. Selepas itu apa lagi yang dilakukan kalau ini yang terakhir? Terakhir untuk siri jelajah siri untuk tahun ni. Okay. Untuk tahun depan kita ada program siri kita lagi. Untuk program macam program pemeliharaan dan pembangunan ni adalah program yang berterusan. Dia tak boleh sekali air buang, sekali pasir berubah. Jadi program ni sentiasa berterusan. Setiap tahun kita memastikan bahawa kita punya sasaran kita supaya memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia ni mesti melihat persembahan makyum secara live. Tahu apa itu makyum, kan? Jangan setengah orang yang anggap makyum tu tarian kot. Tak. Sebenarnya makyum adalah teater tradisional yang mempunyai elemen tari, nyanyi dan lakon dalam satu persembahan dan membawa cerita-cerita makyum. Dan Puteri Jerit Mas adalah cerita makyum yang tidak pernah dipentaskan sebelum ini. Sebelum ni kita pernah tengok cerita makyum. Kalau peminat-peminat teater tradisional makyum familiar ya, akan biasa dengan Anak Raja Gondang, Raja Bungsu Sakti, Raja Tangkai Hati dan banyak lagi cerita makyum, 12 cerita makyum. Dan selain pada 12 cerita makyum tu, kita ada cerita makyum yang belum kita keluarkan. Ini adalah cerita yang terbaru, ini adalah salah satu Puteri Jerit Mas. Puteri Jerit Mas. Okey. Kecantikan keindahan makyum. Maksudnya kalau dibandingkan dengan seni pidan dan lain-lain. Masa-masa ada kelebihan, tapi yeah, mana yang Cik Ustaz suka tentang makyum? Saya suka tentang teater tradisional makyum ni dari segi dialognya. Bahasanya. Dialognya adalah mempunyai sastra. Sastra lama Kelantan ya. Kadang-kadang saya tanya orang Kelantan, orang Kelantan sendiri tak faham. Macam mana agaknya dia sikit. Dia macam kalau ada lagunya, Anoya Hilenga. Itu lagu Mengadak Rebak. Blerita no timola cewe. Dia kata hilang royak, berita nak timbul. Hilang cerita belah ni, ada satu berita lagi nak timbul. Ada membuka cerita baru. Jadi dalam bahasa lamanya, kalau saya tanya orang-orang lama makyum, mereka cakap itu adalah bahasa sastra makyum. Jadi dialognya pun dalam dialog stylized acting, lakonan yang bergaya stylized acting, yang cakapnya ada alunan-alunannya. Dialognya ada alunan. Nak melontarkan dialog nak menyanyi sambil yeah, menggunakan dialog. Sebab ada nyanyi, lakon, menari. Pelakonnya mesti berkebolehan menyanyi, berlakon dan menari. Jadi kalau tak boleh jadi nyanyi pendeta. Kalau menonton nanti, kau peher lah. Kau peher. Okay. Kena belajar lagi. Kena belajar. Dan selamat berjaya kepada kumpulan kesenian JKKN kita untuk yep, si Jelajah Kijak Emas 2012. Jangan lupa 16-17 Jun, 8.30 malam di Johor Bahru. 22-23 Jun di Kota Kinabalu, bangunan begitu cantik sekali akan diserikan lagi dengan persembahan Puteri Jerit Emas. Dan selamat berjaya kepada semua para peserta.
Okey, baik. Oh, silalah Nyik Kababile pada diri ayahanda. Boleh ayahanda mendengar pulaknya. Sempena Siri Jelajah Kijang Mas 2012, JKKN dengan bangganya mempersembahkan teater tradisional Mak Yong, Puteri Jerijit Mas, bertempat di lokasi berikut. 16 dan 17 Jun 8.30 malam di Auditorium Jotik, Johor Bahru, Johor. 22 dan 23 Jun 8 malam di Auditorium JKKN Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Masuk adalah percuma. Layari www.jkkn.gov.my atau hubungi 03-2052-3600 untuk keterangan lanjut. Persembahan ini dibawakan khas oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.